بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ جَمَعَ جَمْعًا رَحْمَتِهِ وَلِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan dalam Al-Qur'anul Karim
sebuah kabar gembira untuk orang-orang yang beriman dengan adanya surga. Maka di antara ayat-ayat yang diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim adalah ayat di surah Al-Baqarah ayat ke-25. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratin kullama ruziqu minha min thamaratin rizqa qalu hadzal ladzi ruziquna min qabl wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun." Terjemahan dari mana ayat, "Wabashshiril ladzina amanu," dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, "wa amilus shalihat," dan orang-orang yang beramal saleh, "annalahum jannat," sungguhnya bagi mereka ada sorga-sorga, "tajri min tahtihal anhar," yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, "kullama ruziqu minha min thamarah," setiap kali diberikan rezeki kepada mereka dari sorga tersebut berupa buah-buahan sebagai rezeki, "qalu hadzal ladzi ruziquna min qabl," maka mereka berkata, "ini adalah yang diberikan rezeki kepada kita sebelumnya." "Wa utubihi mutasyabiha," dan mereka diberikan hal yang serupa dengan hal itu, "walahum fiha azwajun mutahharah," dan untuk mereka ada istri-istri yang disucikan, "wahum fiha khalidun," dan mereka kekal dalam surga. Diterangkan dalam ayat yang mulia ini kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dari balasan mereka di surga atau di akhirat nanti, mereka akan mendapatkan surga yang diterangkan sebagian dari kenikmatan di surga tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rezeki dari buah-buahan. Kemudian diberikan kepada mereka juga istri-istri yang disucikan, dan mereka kekal dalam surga tersebut. Diterangkan di awal ayat yang telah kita bacakan, "Wabashshiril ladzina amanu," dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Di sini diterangkan kepada kita dari metode Al-Qur'anul Karim dalam menerangkan ilmu kepada manusia dengan memberikan kabar gembira. Dan juga di sebagian ayat-ayat yang lain kadang diberikan ancaman-ancaman berupa neraka agar seorang itu seimbang dalam kehidupannya. Ada harapan mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala, dan dia takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala berupa api neraka pada hari kiamat nanti. Dan kalau kita baca ayat sebelumnya diterangkan di situ dari siksaan untuk orang-orang yang kafir kepada Allah berupa neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. "Wabashshiril ladzina amanu," diterangkan juga dari ayat ini tentang keutamaan orang-orang yang beriman. Keimanan itu adalah pembenaran dalam hati, pengakuan dalam hati, dan dia bentuknya berupa ada amalan hati, ada ucapan lisan, dan ada amalan dengan anggota tubuh. Dan keimanan juga itu bisa bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Oleh karena itu tidak cukup seorang beriman tapi tidak ada amalan yang diamalkan. Oleh karena itu diterangkan di lafaz setelahnya, "wa amilus shalihat," dia beriman dan beramal soleh, punya keimanan dan amalan soleh yang membenarkan dari amalan dari keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Dan amalan soleh itu akan diterima di sisi Allah dengan tiga syarat. Amalan soleh tersebut diamalkan karena ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, amalan soleh tersebut diamalkan karena mencontoh tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga dari amalan soleh tersebut dikatakan amalan soleh tatkala pelakunya yang beramal dia seorang muslim. Andai kata dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal amalan yang soleh, maka mereka akan mendapatkan dari nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Tiga syarat tersebut diterangkan dalam surah Al-Bayyinah yang sering kita hafal. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Dan tidaklah mereka diperintah, kata Allah, kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama tersebut hanya untuk Allah, mengikhlaskan amalannya hanya untuk Allah, hunafa, dalam keadaan hanif. Diterangkan tadi, wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintah, menunjukkan agama ini dibangun di atas perintah dari Allah dan Rasulnya. Siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada tuntunannya, maka dia akan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah dari syarat yang kedua, dia beramal sesuai dengan tuntunan dalam syariat kita. Kemudian syarat yang kedua diterangkan, mukhlishina lahud-din, dia ikhlaskan amalan tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia beramal hanya mencari wajah Allah, mengharapkan negeri akhirat, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di surga nanti. Kemudian syarat yang ketiga diterangkan pada lafaz hunafa, dia adalah orang yang hanif. Hanif itu bahasa lain dari keislaman. Dia punya tauhid. Andai kata orang yang kafir beramal, walaupun dia ikhlas dan sesuai dengan tuntunan syariat Islam, maka tidak diterima ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kekafirannya. Wa ma mana'ahum an tuqbala shadaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birrasuli. Dan tidaklah ada yang menghalangi dari diterimanya sedekah-sedekah mereka orang-orang kafir ketika itu, kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan kafir kepada Rasulnya. Oleh karena itu syarat yang ketiga hendaknya diperhatikan juga, seorang yang beramal dia merupakan orang yang muslim, yang punya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diterangkan tadi, wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat annalahum jannat. Jannat dia jamak dari kata jannah, dan jannah secara maknanya dia merupakan kebun yang sangat rindang, yang berisi dengan pohon-pohon yang lebat, yang terdapat padanya teduhan-teduhan bagi orang-orang yang ingin berteduh di bawahnya. Itu asal dari kata jannah. Dan juga sebagian dari ahli tafsir menafsirkan jannah dia dari kata yang tersembunyi, karena surga itu tidak ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ditampakkan oleh Allah di dunia ini, tapi dia merupakan hal yang telah nyata, yang telah ada, dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, disiapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Annalahum jannat tajri min tahtihal anhar. Surga di situ diterangkan dari sifatnya, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungai itu merupakan kumpulan air yang banyak. Kadang dia besar, kadang dia kecil. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziku minha. Kemudian diterangkan dari sebagian nikmat yang ada di surga tersebut, berupa adanya surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan ini merupakan pemandangan yang sangat indah. Andai kata sebuah kebun namun tidak ada sungai di bawahnya, itu adalah kebun yang indah. Tapi ketika ada sungai di bawahnya, yang di situ ada air yang mengalir, menunjukkan itu merupakan kebun yang sangat indah sekali. Dan sorga itu adalah hal yang sangat indah, yang keindahannya tidak pernah terbesit dalam hati seorang hamba. Apa yang kita pikirkan dari kebun-kebun yang ada di muka bumi ini, ada sungai-sungai yang mengalir, pasti sorga itu lebih indah dan lebih sempurna dari hal tersebut, dari apa yang kita pikirkan. Dan diterangkan dalam riwayat bahwasanya sungai-sungai di sorga itu mengalir dari gunung yang berisi dari misik. Kemudian diterangkan di lafaz setelahnya, kullama ruziku minha min thamarah. Setiap kali diberikan rezeki kepada mereka berupa buah-buahan, maka mereka berkata di situ, qalu hadza alladhi ruziqna min qabl. Maka mereka berkata, ini adalah yang telah diberikan rezeki kepada kita sebelumnya. Artinya mereka di dunia dahulu pernah melihat buah-buahan tersebut. Ada buah-buahan yang dikenal di tengah manusia, dan itu dari hal yang telah kita maklumi. Di surga nanti ada buah-buahan seperti itu juga.
wa utubihi mutasyabiha, dan mereka diberikan hal yang mirip dengan yang ada di dunia. Dan di sini ada beberapa penafsiran di kalangan ulama. Ada yang mengatakan yang mirip dari sisi nama, dia mirip buah-buahan ini namanya ini, buahan ini namanya ini, dan seterusnya. Tapi berbeda dalam dari sisi rasanya, karena buahan yang ada di surga itu semakin dia makan semakin bertambah kelezatannya. Buah-buahan yang diberikan di awal harinya, di pagi harinya, berbeda rasanya dengan buahan yang ada di sore harinya. Terus bergulir seperti itu, semakin dimakan maka semakin lezat rasa buah-buahan tersebut yang ada di surga. Walaupun mungkin nama-namanya sama dengan yang kita kenal di dunia ini, tapi rasa dan baunya itu lebih daripada apa yang kita bayangkan. Kullama ruziku minha min thamarah qalu hadzal ladzi ruzikuna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Dan ada penafsiran-penafsiran yang lain diterangkan oleh para ahli tafsir. Walahum fiha azwajun mutahhara. Kemudian diterangkan nikmat yang ketiga setelah adanya sungai. Kemudian mereka diberikan buah-buahan oleh Allah dengan makanan yang sangat lezat. Dan yang ketiga diterangkan nikmat yang lain lagi, walahum fiha azwajun mutahhara, dan untuk mereka ada istri-istri yang disucikan. Tidak diterangkan di sini disucikan dari apa, menunjukkan kesucian mereka itu mencakup semuanya, dari segala macam kekurangan, dari haid, dari kotoran, dari hal-hal yang jelek di tengah manusia. Maka di surga itu ada para bidadari-bidadari, istri-istri untuk orang-orang yang beriman, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diterangkan nikmat yang keempat dari ayat yang kita bacakan, wa hum fiha khalidun, dan mereka kekal dalam surga nantinya. Maka ini diterangkan kepada kita dari sebagian kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh, di mana mereka akan diberikan, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Dan diterangkan tadi berbagai macam nikmat di surga, sebagiannya oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sungai yang mengalir, kemudian ada makanan dari buah-buahan, kemudian ada istri-istri yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga diberikan kekekalan di surga, hidup selama-lamanya. Makin dari sebagian kabar gembira yang diterangkan di surah Al-Baqarah untuk orang-orang yang beriman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari penghuni surga dan mendapatkan dari nikmat tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari siksaan api neraka. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan siapa yang diselamatkan dari neraka dan dia dimasukkan ke dalam surga, maka itulah keberuntungan yang sebenarnya, dan tidaklah kehidupan dunia ini merupakan hanyalah perhiasan yang menipu. Aku li kali hadza kama tasmaun, astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa natubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pada khutbah yang kedua ini kita akan terangkan dari kesimpulan pelajaran yang kita bacakan dari ayat yang telah kita bawakan pada khutbah yang pertama tadi. Yang pertama dari faedah ayat, diterangkan kepada kita metode Al-Qur'anul Karim dalam mengajari manusia dengan memberikan kabar gembira. Kemudian diterangkan juga dari ayat yang telah kita bacakan keutamaan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kemudian dari faedah ayat ini juga diterangkan kepada kita keimanan itu tidaklah cukup kecuali dibaringi dengan amalan saleh. Oleh karena itu diterangkan di ayat-ayat yang lainnya, orang-orang yang selamat itu ketika mereka menggabungkan antara dua perkara ini, illal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka untuk mereka ada pahala yang tidak akan terputus. Kemudian dari ayat ini juga diterangkan kepada kita dari penggambaran surga itu, sebagian dari nikmat yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di surga itu ada sungai yang mengalir, ada makanan yang dimakan dari buah-buahan, kemudian di surga juga ada istri-istri, dan di surga juga ada
kekekalan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk penghuninya. Kemudian diterangkan dari ayat ini juga dari sebagian bahwasanya di dunia itu kadang ada sebuah nama dari nama buah-buahan, dan di surga juga ada nama yang serupa, tapi hanya serupa dalam masalah nama, tapi dalam masalah rasa dan baunya itu dari hal yang melebihi dari apa yang kita bayangkan. Itulah yang dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya tidaklah ada di dunia ini kecuali hanyalah nama-nama saja, dan di surga itu ada nama yang serupa tapi berbeda dari jenis dan kaifiatnya serta bentuknya. Kemudian dari ayat ini juga diterangkan kepada kita dari faedah bahwasanya terdapat dari keutamaan untuk orang-orang yang beriman dengan adanya sorga, dan diterangkan kepada kita dari ayat ini juga bahwasanya sorga itu merupakan hal yang sudah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan di ayat yang lainnya untuk sorga, uiddat lil muttaqin, telah dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Sama juga dengan neraka, telah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, uiddat lil kafirin, telah dipersiapkan untuk orang-orang yang kafir. Dan malaikat Mikail itu tidak pernah tertawa semenjak neraka dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan surga dan neraka di berbagai macam kondisi. Tatkala beliau Isra Mi'raj dan juga tatkala beliau di salat gerhana, beliau diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga dan neraka yang telah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya dari ayat-ayat yang kita bacakan ini menjadi pelajaran kepada kita untuk senantiasa bersiap akan adanya negeri akhirat, dan hendaknya kita senantiasa mengingat akan kematian. Dunia ini kita akan tinggalkan dan kita pasti akan berjalan, mau tidak mau akan berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menjadi masalah, apakah bekal kita sudah cukup atau tidak? Maka ini yang harusnya kita senantiasa manfaatkan waktu yang tersisa dari kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah, memudahkan dalam ketaatan, dan menjadikan kita dari orang-orang yang beriman dan senantiasa beramal dengan ilmu yang kita telah pelajari. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsan ila yamiddin. Allahumma taqabal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqq warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa la ta'murina waj'al hadzal balada baladan amina mutma'inna wa sa'ira bilal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim al-jalil yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidukum wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimish shalah.